Berikut 8 film horor Indonesia terlaris tahun 2022. Film ini bercerita mengenai 6 mahasiswa yang melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil. Desa misterius ini memiliki kaitan dengan penari cantik yang mulai mengganggu mereka. Mereka terancam tidak bisa pulang dengan selamat dari desa itu. Bercerita mengenai keluarga Rini yang memilih tinggal di rumah susun yang banyak orang dan dianggap aman. Namun, pada suatu malam penuh teror, Rini dan keluarganya harus kembali menyelamatkan diri. Lo yang bawa patung itu masuk ke sini kan? Film ini bercerita tentang Ambar yang memiliki kemampuan melihat hal-hal mistis. Secara tidak sengaja mendapatkan penglihatan dari masa lalu, yaitu dari Ivana, perempuan Belanda yang mengalami penyiksaan oleh tentara Jepang. Mohon tolong jangan sakitin Aryan, Mika atau siapa. Bercerita mengenai Tara yang menginginkan adiknya yang mati bunuh diri kembali hidup. Ia meminta bantuan seorang dukun untuk memanggil arwah Gian hingga akhirnya hidup di sebuah boneka bernama Bobby. Boneka yang selalu bersikap manis ini ternyata mencoba mencelakai orang-orang hingga hampir meninggal. Semua orang akan menerima akibat atas... Bercerita mengenai sekolah mata hati yang berisikan siswa-siswi yang berbeda dan memiliki kekuatan. Dinda yang memiliki aura tersendiri adalah anak cenayang keturunan Mangku Jiwo dan Jagal Kuntilanak. Kekuatan-kekuatan Kuntilanak yang telah ia bunuh mengendap di dirinya. Bercerita mengenai mahasiswa psikologi yang menemui Nina, pasien sakit jiwa untuk skripsi dan membuat dokumenter karena penyakit yang dianggap aneh. Nina mengalami 3 fase perubahan mental. Nina sudah dikuasai roh leluhur Nina yang hidup ratusan tahun lalu. Bercerita mengenai teror yang berawal dari pembunuhan terhadap Yulia, karyawati dan selingkuhan Pak Indra. Jasad Yulia digantung dan warga menganggap kematian Yulia karena bunuh diri. Satu persatu anggota keluarga Pak Indra mengalami hal yang aneh dan mistis. Asal jangan belakangku! Bercerita mengenai Amelia yang tengah hamil, rumah yang ia tinggali ternyata dihuni oleh arwah peristiwa mistis. Kini arwah itu datang, mencoba merasuki ke dalam tubuh Amelia untuk menghaki bayi dalam kandungannya. Itulah 8 film horor Indonesia terlaris tahun 2022. Menurutmu yang mana yang paling seram?